Bangun, bangun, bangun. Weh, bangun. Belajar hadis, belajar hadis. Ustaz tuh kalau jelasin tuh nanti dengerin, gak usah tidur. Malah tidur sebelum lazim. Hadis yang mana dibahas tadi emang? Nih, hadis ini nih. Nih. Ntar kata-kata Ustaznya ini hadisnya bakal dites. Bener, hafalin. Ya, iya. Udah, makanya jangan tidur. Biarin dong. Paham kan itu? Gak paham sih. Gak paham mana gak paham. Bagus sih ini. Gimana nih? Tanya Ustaz yuk. Gimana gak berani? Lah. Gimana nanti gak paham tapi nanti gak berani nih Ustaz? Gimana sih? Ya udah tanyain dong kalau nanti berani. Mana gak berani sih? Nah, gak berani. Aja. Oh iya. Tanyain aja. Tanyain Al. Oh iya Al. Iya. Al pinter. Tanyain yuk. Ayo. Yuk. Ayo gas. Nah itu udah Al. Oh iya. Ayo masuk yuk. Ayo. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bikin antum. Alhamdulillah. Khair ya. Alhamdulillah. Khair. Kenapa nih? Jadi gini Al. Ya, kita mau apa sih? Gimana hadis itu? Hadis yang tadi itu. Oh iya, sorry, sorry. Nah, jadi gini. Oh iya, hadis yang ini ya. Nah. Nanti kita belajar hadis ini nih. Kita belum paham. Kita tadi enggak perhatiin ustaznya ngajarin gitu. Ntar juga perlu ada ujian nih. Buat hadis ini. Kita belum paham. Nah. Ntar kalau misalnya kita ujian, kita remet gimana dong? Ntar gak bisa jawab pertanyaan saya gimana? Itu kan gak ada, ah gak pengerti itu si Al. Nah ini, kita minta tolong nih Al. Buat si Alnya ngajarin kita gitu, kita berdua, kita belum paham nih. Bisa ya Al ya? Alhamdulillah. Itu hadis ya, oh gitu. Sebelum kita belajar, kita harus baca doa dulu. Supaya kita dapat pertolongan dari Allah, plus ilmunya berkah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa 'amalan mutaqabbalan. Amin. Nah, begini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Fa ma'na hadzal hadis anna min kamalil iman an nuhibba li akhina ma nuhibbu li anfusina wa kadzalika an nakraha li ahina ma nakrahu li anfusina. Paham tuh? Paham. Jadi kalau misalnya berarti kita tuh harus mencintai saudara muslim yang lain sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Nah, benar. Oh, gitu ya ya ya. Jadi misalnya gini nih. Ana dikasih sama orang hadiah. Terus ana seneng sama pemberian orang itu. Makanya ana kasih balik hadiah ke orang itu. Supaya dia seneng. Jadi iman ana sempurna. Nah, kan? Ya itu salah satu jalan untuk iman ente sempurna. Gitu-gitu. Paham ya? Paham ya. Paham. Alhamdulillah. Jadi nanti di ujian nanti bisa dong. Insyaallah. Setelah dia diajarin Al tentunya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Badallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Ujian gimana ujian ente? Alhamdulillah dapat umtas nih. Gimana ente? Alhamdulillah, alhamdulillah juga dapat umtas sih. Saya jadiin Al. Ba'dallah. Ba'dallah ya, tentu aja. Terus jadiin Al ya. Senang banget sih ana, alhamdulillah. Senang mah siapa yang enggak senang? Ya, siapa yang enggak senang? Berarti kita tuh harus mencintai saudara muslim yang lain sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Nah, benar. Oh, gitu ya ya ya. Nah. Al. Ya. Alhamdulillah. Tadi nilai Ana dapat mumtaz nih. Ya, Ana juga dapat mumtaz nih. Masyaallah, masyaallah. Karena nanti udah ngejarin kita. Itu semuanya karena Allah. Ana cuma perantara aja. Oh, iya. Jadi semuanya karena Allah, ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Masyaallah. Ya udah. Sekarang kita tartir nanti yuk. Gosok-gosok. Ayo. Ayo. Kan itu juga tadi yang ngajarin hadisnya.
la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nah, gitu. Tadi ente udah bikin kita senang. Dia udah muntas nih ujian. Nah, sekarang kita bikin ente senang nih. Kita ngantri ente. Ayo. Yuk, bisa yuk. Yuk. Nah, yuk. Yuk, pakai dendeng ya. Dendeng.